Halo cuy, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin ya Allah. Dan gue sayang banget nih, waktu itu gue udah bikin video tentang ini, footstep ini, tapi videonya malah gak bisa diedit. Dan tentang Supra lagi, untuk CBR, Rono CBR masih di dalam, bukan kemana-mana. Jadi nanti ya tentang CBR tenang aja ada. Jadi ini kemarin beli ini footstep mereknya Igawa, merek yang murah meriah. Gue beli 30-an kayak begini. Dan ini gue mau ngasih tahu tentang ini, kan gue udah pasang nih, ntar gue copot lagi satu nih sebelah kiri aja. Ini permasalahan di Honda jadul ya, dari Supra 125 ke bawah Kirana, Karisma, Supra X, Supra Fit. Dia kalau ininya footstep belakangnya itu ngampleh atau turun, terlalu turun gitu. Nah ini gue udah nggak turun. Bisa kalian pakai yang pakai footstep standar atau enggak? Dan ini gue pakai punya Scoopy, tapi mereknya itu tadi. Dan ini gue ganjel coy. Gue ganjel biar dianya enggak turun, ketahan jadinya. Dan ini enteng, enggak bakal turun. Jangan kalau getar dia enggak bakal turun. Tapi minusnya nih, dia enggak terlalu ketutup. Tapi it's okay sih. Yang penting dia enggak turun. Jadi kita bongkar gimana gua ngakalinnya biar kalian juga bisa cobain. Nah, ini dia. Kalian pakai baut body yang di sini. Sama ini gua pakai pendek, yang panjang juga enggak apa-apa. Gua enggak pakai mur. Jadi kalian bor sini di tengah-tengahnya, pokoknya tengah-tengah. Nah, kalian lihat ini udah jelas. Agak tersen dikit. Nah, ini tinggal kalian taruh. Kalian pasang. Soalnya biasa ya. Ini ada pelor, ada per, ada ini. Ini kita pasang lagi. Jadi kayak gini, ini tip singkat aja ya. Biar channel gua enggak tidur lama. Ini sekitar 2 minggu lebih gua enggak upload. Oke, kita pasang lagi. Dan ini dia udah terpasang lagi. Dan ini sorry gua enggak videoin pasangnya, kalian juga pasti bisa. Dan gua tangan satu megang kamera, tripod gua lagi enggak tahu kemana nyelip. Nah, jadi kayak gini gua udah pasang. Ini gua pakai bawaannya. Ini udah dapet klipnya juga. Mantap. Terus dapat pelor, per, sama footstepnya biasanya. Biasalah. Nah, kayak gini. Ini bisa kalian biar rapat, yang bagian atasnya kalian papas gerinda, jadi dia bakal nutup ininya lebih ke dalam. Karena ini kan dia ketahan, ini ketahan sama itu. Nah, ini bakal kemakan itu. Lihat. Nah, ini kegesekan karena dia ada kena baut. Yang ininya yang bakal kalah tentu aja, bukan bautnya. Ini kan dia babet kan, jadi ini malah patah kalau lama kelamaan. Tapi enggak sih kayaknya. Ini gue udah pasang berapa hari, seminggu. Krom mantap, ini enggak tajam. Jadi kena ya, bukan enggak tajam sih, enggak terlalu tajam. Ini bisa di motor Supra punya Karisma, Supra 125 dan lain-lain yang masih pakai karet-karet itu. Kalau kalian ganjil juga pakai footstep yang karet nggak apa-apa. Tapi kalau gue pakai ini biar kelihatannya lebih, ya bikin colong aja sih. Karena ini gue kan kruman juga. Kayak gitu aja gue. Ini video singkat. Maaf kalau gue nggak upload. Kalian suka dengan video ini, tolong like ngapain. Gue Alfa Edi Mata Vlog and see you next video. Dadah.